Yo, ketemu lagi di channel HRY. Kita kali ini mau bermain Resident Evil yang kedua. Kali ini Resident Evil-nya dari PS1 karena gua dulu belum pernah main game-game yang banyak teka-tekinya seperti ini. Nah, dan gua juga udah nyoba yang di Steam itu seru banget, grafiknya bagus banget ya. Cuman di PC gua nggak kuat. Jadi gua mau nyoba Resident Evil yang dari PS1 dulu. Kita cek seruannya hanya di HRY. Jadi di sini bawah atas buat original, kita main buat game original game aja, normal isi normal yang normal dulu kali ya. Ini kita lihat story-nya bagaimana atau grafiknya bagaimana, kita nggak tahu. Ada bizarre incident occurred in the outskirts of an American suburb called Raccoon City. It was later revealed that the terrible disaster had been caused by the T-virus, a mutagenic toxin created by the international enterprise Umbrella Incorporated for use in bioweapon experiments. The Raccoon City Police Department, Special Stars, immediately began investigation of the affair. Foto apa ya? Jadi kayak pengeboman gitu. Nah ini logo payung nih, nggak kayak gimana gitu. Nggak asing kayak ya, logo payung begitu tuh nggak asing. Ini mobil siapa nih? Raccoon City. Wah, kayaknya tuh kotanya tuh mencekam sekali. Ini what have we got here? Nah, ini Leon nih. Kayak di pom bensin gitu ya. Nah, tuh lo lihat ada zombinya, grafiknya masih nggak terlalu bagus ya. Cuman gue mau main di sini, cuman mau tahu gimana sih story-nya kan. Man, what a mess. What could have done this? Serem cuk. What was that? What are these things? All right, that's far enough. Don't move. Don't move. No. Walaupun gambarnya kayak begini ya, beda sama yang di Steam. Serem juga cuk. Nah lo. Wait, don't shoot. Get down. Clear. We can't stay out here. Head to the police station. It'll be a lot safer. Oke. Kabur. Kabur. Nah, naik mobil. Kabur. Nah. Udah lari aja. What's going on? I arrived in town and the whole place went insane. Kan gua mainnya. Karena gua belum pernah main Resident Evil yang kayak begini dulu. Jadi gua dulu mainnya cuman yang game-game fun gitu. Claire Redfield. I came to find my brother Chris.
Jadi di sini sesuai yang di Steam ya, kalau yang di Steam itu kan remake dia. Jadi kalau main game ini tuh persiapkan jantung, jangan sampai jantungan, oke? Jadi kayak ngagetin gitu, gimana sih? Ya pokoknya ngagetin lah. Nah, tuh lu lihat tuh. I'll meet you there. Okay. Nonton coy, nonton dulu baru main. Di sini apa ceritanya? Maju kayak biasa kali ya. Maju pakai arah. Aduh. Start. Select. Bullet. Oh, bullet item berarti. Jadi di sini kita dibekali dengan apa tuh? Apa sih ini? Ini apa sih? An oil lighter. Oh, kayak semacam korek gitu ya. Cuman pistol sama pisau. Tuh. Sound BGM-nya ngeri, coy. Jadi gua di sini harus lari. Usahain di sini tuh jangan sampai nembak-nembak irit peluru, coy. Pelurunya tuh di sini susah. Nah, kemana gua nih? Sini bukan. Jadi sebisa mungkin tuh lu kabur dulu. Jangan nembak. Ini mapnya kemana? Apa sih? Lihatnya. Jadi sesuai map city area ini cuma ada dua pintu ya. Nah, kita ikutin aja dah. Freeze. Siapa ini? Who are you? What are you doing here? Hold your fire. I'm a human. Oh, jadi dikira tuh dia zombie. Si Leon tuh dikiranya zombie jadi mau ditembak. I thought you were one of them. What's going on in this town? Hold on. I don't know. By the time I noticed something was wrong, the entire city was infested with zombies. Gimana nih? Alurnya. Nah, jadi di sini biasanya ya kalau tempat-tempat gini tuh itemnya banyak asal ek-ek aja. Tuh kan. Ternyata ada. Pokoknya tuh aduh. Gua main gini yang dia megang shotgun, biasanya tuh harus bisa diambil shotgun gak sih? Yah ayo dong shotgun diambil, please lah, kabur dong, jangan diladenin. Karena ngeri zombinya kok. Aduh banyak banget lagi. Kabur aja lah ya, ngeri gua. Tuh kan suaranya kan. Suaranya itu loh. Suara kotanya itu perih gua. Karena udah dapet shotgun. Saya sudah. Yes,
Oh iya, gue lupa kalau tembak palanya itu katanya sih headshot. Pecah. Kita dulu. Ada item nggak yang bisa diambil dari ini? Zombie dong nggak ada. Jadi kabur aja. Sebisa mungkin kabur. Jangan nyari bahaya sama tuh zombie ngeri. Ngeri gue kan kayaknya. Pokoknya tuh kayaknya ya yang terang-terang itu bisa diambil item kayaknya. Saya so, nggak tahu gimana sih cari jalan. Jadi kita ngikutin kuning-kuning naik tangga. Oke naik tangga. Turun salah. Aduh siapa lagi? Udah ditungguin gua. Aduh. Kabur. Ah, ampun. Kabur dong, please. Kabur. Jangan jadi bahaya. Kabur. Mainnya ngeri gua. Usah diladenin, kabur aja. Ngeri coy, beneran. Ini apa nih? Tuh udah ada suara merayap-merayap. Biasanya ada zombie. Ah, kan esot zombie. Leonnya udah belum mati coy kayaknya. Mati. Jadi ayo dong cari peluru. Ada lagi peluru. Jadi itemnya tuh terbatas di sini ya. Kayak tanaman-tanaman itu tuh kan. Tahu gua please jangan banyak dulu sedikit jangan banyak ya kok nembak kemana sih. Biasanya di sini ada tanaman-tanaman. Biasanya. Atau bisa diambil. Ada kan? Biar nggak sakit. Oke, lo udah ngeri gua. Daripada dead. Suaranya gitu. Ini itu kayak yang polis gitu ya, racun polis. Jadi setahu gua yang di Steam itu dia suruh medalinya itu ada 3 di tengah, nanti bulatannya turun ada jalan. Kalau ini gua nggak tahu gimana. Pokoknya jalanin aja lah. Jadi harus jeli coy matanya coy. Ini apa ini? Ring ribbonnya terbatas coy. Ini apa? Tadi apa tuh tadi?
card key. Jadi disuruh nyari card key, oke. Jadi gua sih harus kemana sih? Satu yang di bawah itu pintu keluar, kanan, kiri, kiri atas. Kita masuk kiri dulu ya. Terdekat coy. Muka gua tegang banget ya. Kayaknya coy, karena gua baru main game ginian. Jadi horror, gua gak ada muka, terlalu depan game-game horror. Oh, you must be the new guy, Leon. Sorry, but it looks like your party has been canceled. What happened? About 2 months ago, there was this incident involving zombies in a mansion located in the outskirts of this city. Chris and the other STARS members discovered that Umbrella was behind everything. They risked their lives to reveal the truth, but no one believed them. Not long after that, all this started to happen. Hang in there. Don't worry about me. Just rescue the survivors in the other rooms. Remake itu dia ada di ruangan tengah. Here. Ini ada di ruangan samping. Take this key card. You should be able to unlock the doors in the hall with this. Nah, now go. Card berarti dari dia. But just go. Diusir saya. Fine. Okay. But I'm coming back for you. Just hold on. Tapi si Leon akan balik ke dia. Suruh nunggu. Kunci coy. Jadi kita jalannya harus sini. Motor, yes. Ah, ya, yes. Kuka. Oke, kuka. Kanan, kiri. Kita pilih yang jalan kanan. Jalan kanan dari pintu keluar. Gak ada shotgun lagi. Jangan deh. Jadi sorry banget ya kalau motor gua tuh baru nyari-nyari jalan banget di sini. Gak terlalu tahu gua gimana sih caranya gitu. Oke. Gak ada si senjata gitu. Set kosong semua senjata gue coy. Sambut kamu dulu dah. Ada senjata coy. Ada senjata nggak sini? Ini kayaknya mapnya map linker itu ya. Mana sih map? Map apa sih pencetnya? Jadi kalau yang kita bawah kiri itu keluar ketemu linker, dia pasti mapnya tuh L gitu biasanya ya. Kita ke pintu sana. Soundtrack BGM-nya itu loh yang bikin banget. Kok gak ada shotgun? Oh.
shotgun gua. Senang sekali. Shotgun di mana ya? Gak bisa lewat situ. Zombie banyak banget. Sorry banget yang muter-muter, gua agak ngeri. Pokoknya. Sorry banget muter-muter. Gak ada peluru sama sekali. Jadi kesini dulu deh. Kalau lo pada kalian pada mau baca di pause aja. Jadi gue tuh nyarinya inti-intinya. Exit. Okay. Ada apa-apa lagi kan yang udah keluar. Kalau kita keluar ke mana ini? Ke kanan. Gue nyari peluru shotgun coy, kagak ada. Ampun. Biasanya ada zombie, zombie. Aman. Aduh, banyak banget.
banyak banget. Aduh, banyak. Taruh dong, taruh, taruh, taruh. Aduh, jangan mati dong, jangan mati. Jangan mati, jangan mati. Please, please, jangan mati. Jangan mati. Berbahaya, coy. Pakai aja, berbahaya. Ri. Ya, tempat apa nih? Kan asal ek aja dapat kan. Sepertinya tidak ada. Peluru ginian mulu ya. Kagak ada shotgun apa? Beli shotgun dong. Eh, ada shotgun sama sekali dong. Ini apa nih? Ini apa nih? Oh, jadi setiap save itu ada. Itu ada. Maka apa sih? I can develop her head. Maksudnya? Oh, ini yang buat tempat cuci foto. Iya, iya. Save dulu kali ya. Redet. Udahlah, ya cukup sekian untuk video kali ini. Gua mainnya deg-degan sama pusing nyari jalannya gimana. Nanti kita lanjut di next video aja. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai akhir. Dan jangan lupa like, comment, dan share jika kalian menyukai video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe terus channel ini untuk support dan upload video setiap minggu ya. Terima kasih, sampai jumpa, dadah.